kekasih Allah, kekasih pangeran, piantun mulya dunya akhirat sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manggone nang. Dari awal sampai akhir Kanjeng Nabi manggone nang. Langit tecep kelakep nangis mulane grimis. Nggih nggih. Langit isin nangis ora iso njawab apa-apa sih, kepentok ora iso ngomong apa-apa. Karena kepentok nangis si langit ora iso njawab apa-apa, nangis. Matur datang Allah, ya Rob, ana mudhar ilal ardi, Gusti nyong isin maring bumi, nyong malu, aku isin bumi, aku isin Allah, isin maring bumi, isine kenang apa? Bumi ketunungan kekasih jenengan masang geni kulombotan, memang nangkane anak swarga, nangkane anak cakrawala, nangkane anak apapun sing nang bumi langka, tapi Gusti niku bumi niku wonten Kanjeng Nabi, kula sun datang jenengan du Gusti benjang kapan jenengan nyowanaken Kanjeng Nabi tenggene kula mriki. Berarti langit rindu karo Kanjeng, bumi seneng karo Kanjeng Nabi, langit bae ya rindu karo Kanjeng. Allah nuruti penjaluke langit. Kapan? Malam 17 Rajab 1400 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Rahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sahabat dimanapun berada, jangan lupa kita dukung bersama-sama channel Kusuma Kajen. Semoga channel YouTube Kusuma Kajen semakin berkembang, semakin maju, semakin jaya. Jangan lupa subscribe, komen, and share di channel Kusuma Kajen. Insyaallah berkah. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى طلع البدر علينا بعشر جميعا يا مجمل اقتباس طلع البدر علينا مع شريعة الوداع وجب شكر علينا ما دعا كن شفيعا يا حبيبي يوم حسر واجتماع ربنا صلي على من حل في خير البقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil ghiri muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wa da'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu ni'am tadkhulul jannata bisalam. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para kiai alladzina hum rasatul anbiya, pengurus Masjid An-Najah wonten ing Banteran ingkang tansah kula hormati, Sumbang Banyumas ingkang tansah kula hormati, kersanipun segenap jajaran ranting Banteran, Dewan Suriah, Bobo Handi Warasono, Tanvidia, Ibu Maslimat Fadayat, KP Ansor Banser, para alim, para kiai, keparang sama rawuh tansah kula ta'dhimi, kula muliaken. Ingkang tansah kula hormati kersanipun Forkom Binsa Sumbang, Bobo Camat yang mewakili, Bobo dan Ramil yang mewakili, Bobo Kapolsek yang mewakili, jajaran Babinsa, Babin Gamdimas, jajaran TNI Polri yang keparang hadir yang saya hormati. Terima kasih robun Bapak. Yang saya hormati Bobo Kepala Desa, Bobo Edi Suhedi, ngarsanipun Pak Bau, Pak Suratno, dalah sedoyo para pejabat pemerintah setempat yang terhormat, lan ugi jajaran panitia Bapak Miarto, nggih monggo. Ingkang tansah kula hormati miwahi ibu-ibu grup Yasin Tahlil yang saya banggakan wonten ing Banteran, Sumbang, Banyumas, lan ugi sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, para pecinta sholawat, para ahli jamaah, para ahli-ahli swarga. Allahumma monggo Pak Bu kula dherekaken sareng-sareng menekung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, tahmid sarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kasanjungaken dumateng sekaring jagat mustikaning bawana nabiyuna nabiyagung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang kita antu-antu syafaat milai dunya dumugi benjang wonten akhirat. Allahumma supaya murid hasil berkah ilmune man faat sregep ngibadah, ojo murid dadi suul adab, muga dadi murid ulul albab, ojo murid dadi suul adab, supaya dadi ulul albab. Sifate murid ingkang bagus ana lima, tingamal terus. Sifate murid ingkang bagus ana lima, terus. Kang dihin iku husnudon Lenggoro tingkah lakune kang dihin iku husnudone marang guru tingkah lakune kapindo lakoni perintah saking guru ne ikhlas mana kapindo lakoni perintah saking guru ne ikhlas mana selagi ne ora maksiat iku anut hukume syariat selagine ora maksiat iku anut hukume syariat kaping telu tinggal cegahan saking gurune awe pituturan kaping telu tinggal cegahan saking guru hormat gurune ing limondonga akan kebagusane kaping papat hormat gurune ing limondonga akan kebagusane sifate murid ingkang bagus ana lima tingamal terus sifate murid ingkang bagus iku lima tingamal niku husnudone marang guru tingkah lakune kang niku husnudone marang guru tingkah lakune hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ulul albab aja murid iku sul adab supaya dadi ulul albab Allahumma shalli ala Muhammad alamate anak saleh babat badane momen Assalamualaikum Muhammad. Isra Mi`raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam plus tasyakuran Masjid An-Najah muga-muga barokah. Amin. Allahumma. Amin. Ternyata barang kula niku ngaos kitab Durrotun Nasihin niku diceritakaken salah satu sebab-sebabe sabab musababe anane Isra Mi`raj. Salah satunya gara-gara ana sing padu. Apa padu gara-gara coblosan? Ora. Padu gara-gara rebutan galengan? Ora. Memang nang dunya tempate padu, beda pilihan bocolan nang bojo wadon pada gelem padu. Malah wingi kabar terakhir ana bojo wadon ngomong karo bojo lanang. Mas, angger sampean ora nyoblos si A, engko wingi aja nyoblos nyong. Nah, bahaya banget, Pak. Bahaya ya. Gara-gara beda pilihan pad. Lanang karo wadon padu, bojo lanang karo bojo wadon padu, let rong minggu sing wadon meteng maning. Ki barokahe pad, barokahe pad. Ya ternyata padu jebule ya ana barokahe. Tapi sing padu du masyarakat Sumbang, sing padu du masyarakat Banteran, sing padu du masyarakat warga RT 3 ora. Sing padu sapa Mas Ulin utu menungsa. Lho kok isa? Sing padu sapa ternyata tentang kitab Durrotun Nasihin diceritakan niku antarane bumi karo langit pada omong-omongan pada padu, rebutan bener, rebutan apik antara bumi karo langit. Bumi ning ngomong karo langit, langit-langit, bisakah kau turunkan jodoh? Ya. Langit yang ngomong, langit yang jawab, pangeran jenengan ngomong kaya niku kadang-kadang langit yang melu ngomong. Ngomong yang kebriwe, godhong brambang, godhong merica, wis kadung sayang, mung dianggep. Kali bawang banyune puthek, sing disayang matane. Ada sembrana banget. Bumi ini ngomong maring langit, langit kebrik kebriwe bumi, bumi anak apa? What happen? Panganane kluban bego ya. What happen, apa yang terjadi? Ana apa? Lima ada. Kenapa? Mengapa? Kowe ngundang nyong. Ana khairu minka. Aku luwih apik ketimbang kowe. Langit yang ngomong, kok bisa? Kepriwe nyong dhuwur kowe ngisor. Arep ape kepriwe? Lho. Langit ndingkluk. Kiye nang Sumbang anak apa? Kiye nang Banteran anak apa? Li'anna Allah ta'ala zayyanani bil bilad wal bihar wal asjar wal anhar wal jibal ghairiha. Langit kula turin dingkluk nang Sumbang kiye anak apa? Gusti Allah maringi perhiasan untukku. Zayyanani bil bilad. Teleng nang Banyumas bae aja maning terima dunya. Banyumas tok indahe kaya ngapa? Ana Limpakuwus, ana Baturraden, mandan ngidul Cilacap ana Sodong, ana Widara Payung, ngene nyong kana kidul pol ana Nusakambangan. Ana Teluk ning apal rika? Ana Teluk Penyuk. Lho nyatane wong Banyumas dolar Cilacap, Cilacap dolane maring ba pertukaran pelajar. Coba kepriwe? Baat zaman yang terima jagat saya sini, mung terima Banyumas indah kaya apa? Di sawang keton megopati ngeregunuk wit-witan wawon gemadungi joroyo-royo kegunungan pada kemulan gunung epe kemulan. Kaya kemul pai ya Allah indah di sawang titeleng. Li'anallah ta'ala zayyanani bil bilad. Gusti Allah maringi aku manggon nang bumi bil bilad. Dia sidangan apa? Ana negara. Nang negara ana provinsi. Nang provinsi ana kabupaten. Kabupaten Banyumas tok di sawang indah kaya ngapa? Sungai pirang-pirang. Pasar di sawang ya apik. Urung mengko alun-alun Banyumas, alun-alun Purwokerto indah kaya ngapa? Munggah ngalor maring Batur Limpak. Di sawang subure kaya ngapa? Bil bilad wal bihar segara wal asjar wit-witan tetukulan wal anhar sungai-sungai bengawan-bengawan kedung-kedung juruk ini itu dan sebagainya nang Baturraden nang Limpakuwus kata sanget kepriwe? Wal jibal gunung di sawang indah kaya apa? Pepohonan ya Allah ghairiha dan lain sebab priwe ye manggon-anggonku tempatnya indah manggon-anggonku sinawang neng semakan gawe seneng ati bombong kepriwe langit ora kalah bumi-bumi sikirikan dengar li'anna syamsa wal qamara wal kawakib wal aflak wal kursiya wal arsa wal jannafiya. Aja mung sombong anak gunung anak apa bumi sikik wendeleng nanggonku langit anak apa asyamsa anak srengenge wal qamar anak lintang rembulan ada bulan apalagi wal kawakib anak planet-planet. Apa maning? Wal kursi, wal arsa anak aras, wal aflak anak cakrawala, wal jannah anak swarga, manggone nang langit. Oh kaya gue langit, iya. Sikin dinggluk maning, nang bumi anak apa? Deleng nang bumi anak apa? Wa fihi baitun yazuru wa yatufuna biha. Nanggonku bumi kene langit anak. Wa fihi baitun nanggonku kene ada rumah tertua nang alam dunya sing diberkahi karo Gusti Allah, bangunan tertua sing dibangun karo malaikat. Napa Bu? Ka'bah. Napa? Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa huda lil alamin. Ada bangunan tertua nang alam dunya sing diberkahi karo Gusti Allah wujude Ka'bah. Wa yatufuna biha nggo tawafe sapa jajal al anbiya para nabi wal aulia para wali wa syuhada para syuhada sapa maning wassalihin wan nasu ajmain wong sing soleh-soleh masyarakat Banteran sing pada sujud datang Allah manggone nang bumi ngumpulaken rejeki ben tindak Mekah Madinah tawaf nang Ka'bah ben ngapa ben dadi kekasih Gusti Allah, ditakdir dadi tamune Gusti Allah, papan mulia Haramain, tanah Haramain Mekah Medina, dua tanah suci Mekah lan Madinah, manggone nang bumi, tempat kumpule nabi karo rasul, tawafe nabi karo rasul, lan masyarakat Banteran sing dadi kekasih-kekasih Gusti, manggone nang endi? Bumi. Oh kaya gue bumi, iya. Angger kowe pamer Ka'bah nyong be duwe endi? Kencenge Ka'bah niku tembus karo Baitul Makmur, tawafe gak para malaikat. Kowe arep pamer Ka'bah, Ka'bahmu tau sepi. Kapan, Bu? Wingi nalikane corona. Ka'bah sepi. Begitu Ka'bah merame, Mekah dibuka, pada melebungan ibune pada maring Ka'bah, pada tawaf, pada cekelane setan gepeng, pada selfie. Tapi malaikat pada tawaf orang duwe HP, orang update status, orang gawe status WA, orang gawe apa-apa, muter tiap hari, muter siang malam. Rino wengi malaikat tawaf ora toleren, siang malam ora toleren, siang ratri ora tahu prei, tapi nang bumi tahu sepi, nang bumi tahu prei, tapi nang langit nggonku kene Baitul Makmur, tawafe malaikat muter ora tahu sepi, ora pada selfie. Kaya nini mar. Jajalara kepriwe? Wah, wow, akhirnya bumine kepentok, akhirnya nganggo jurus pungkasan, senjata pamungkas ditokna. Inna khataman nabiyyin wa sayyidal mursalin wa habibar rabbil alamin fi langit. Sejatine pungkasane para nabi, penutupe para nabi, penghulune para rasul, rasul lan nabi terakhir, penutupe para nabi dan rasul, manggone nang bumi. Kekasih Allah manggone nang bumi, lahire nang bumi, dahar ngunjuk nang bumi, dakwah nang bumi, berjuang nang bumi, sare nang bumi, nganti sedo wafat kapundhut Kanjeng Nabi manggone nang. Kekasih Allah, kekasih pangeran, piantun mulya dunya akhirat sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manggone nang. Dari awal sampai akhir Kanjeng Nabi manggone nang. Langit tecep kelakep nangis mulane grimis. Nggih Bu nggih. Langit isin nangis ora iso njawab apa-apa sih, kepentok ora iso ngomong apa-apa. Karena kepentok nangis si melangit orang senjawab apa-apa, nangis. Matur datang Allah, ya Rob, ana mudhar ilal ardi, Gusti nyong isin maring bumi, nyong malu, aku isin, aku isin bumi, aku isin Allah, isin maring bumi, isinnya kenang apa? Bumi ketunungan kekasih jenengan masang geni kulombotan, memang nangkana anak suarga, nangkana anak cakrawala, nangkana anak apapun sing nang bumi langka, tapi Gusti niku bumi niku wonten Kanjeng Nabi, kula sun datang jenengan du Gusti benjang kapan jenengan nyowanaken Kanjeng Nabi tenggene kula mriki. Berarti langit rindu karo Kanjeng, bumi seneng karo Kanjeng Nabi, langit bae ya rindu karo Kanjeng. Allah nuruti penjaluke langit. Kapan? Malam 7 Rajab 1400 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Malam 17 Rajab. Kita tahu betela konde limang waktu setina sewangge. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'bana wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa ballighna Ramadhana. Oh no. Langit sing nangis kaya gawe drodosan lu teles kebes cendol. Allah dawuh dateng malaikat Jibril, ya Jibrail la tusabbih hadhil laila. Jibril, 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 nggih ya Allah, Allah baik, dawuh ya Allah, naam ya, la tusabbih hadhihi laila, khusus malam ini kandani maring para malaikat, la tusabbih hadhihi laila, malam ini aja ana sing pada maca tasbih, malaikat selangit liren kabeh. Sing tugas yang jabut nyawa hatta Israel, sampai Israel kon leren ajan jabut nyawa disit. Tapi nang Banteran ana sing megap-megap jorna disit. Santai. Nggih. Malam ini khusus sedela bae. Nggih ya Allah. Pada liren kabeh, sing pada sujud liren, sing pada maca tasbih liren, sing pada tawaf liren sedela. Malaikat Jibril matur datang Allah. Aja'atil qiyamah ya Rabb. Apa yang ganar teka kiamat du Gusti? La ora kiamat ora teka siki. La walakin idhab ilal jannah. Kiamat urung teka siki. Selama ibu-ibu isi pada maca solawat, bocah-bocah nang Banteran pada seneng adzan, pada seneng maca Quran, pada seneng nyebut asmane Gusti Allah, kiamat esih adoh. Tapi jangan bangga, jangan seneng dingin. Walaupun kiamat kubro, nek ibu-ibu pada maca tanda-tanda kiamat besar, tekane dajjal, ana yakjud makjud, ana dabah, ana apa maning bu? Serenge ngetukul kang sisih kulon, ana apa maning? Ana budak melahirkan juragane, nggih? Ana budak melahirkan juragane. Tapi hari ini wisana. Anak budak melahirkan juragane. Menurut para ulama anak dua persepsi. Budak melahirkan juragan. Budak melahirkan juragan. Kadangkala anak pembantu dibojo nang juragan lanang duwe anak. Lakit berarti diarani anak budak melahirkan juragan. Kue persepsi yang pertama. Yang kedua, budak melahirkan juragan. Persepsi yang kedua para ulama adalah wonge digdaya, wonge barang dadi suki sombong, dadek nabi yunge kaya pembantu ne. Wonten apa mboten? Dume sugih nyepelekna wong tua. Dume sugih mengherdik wong tua. Kowe sing diarani anak kalimat budak melahirkan juragan. Naudzubillahi min. Memang singarane kiamat kubro insya Allah esyato. Tapi aja kelalen, etungan detik, etungan menit, etungan jam, etungan dina, kiamat mengintai kita. Apa bu? Kiamat sugro, kiamat cilik saben wong mesti ngelakoni wujude malaikat Israil milang-miling kaya jangkung, mubeng tenges kaya jantra, keliling jagat nyawang masyarakat Banteran, disawang saka ngangga, disawang saka gegana, disawang saka antariksa, disawang ibu-ibu Banteran. Nyawang nyong, nyawang Pak Lurah, disawang Pak Lurah wong esi momong, nyatane malaikat Israil ora goroh, ora bakale salah jabut, titiwan cine mati mesti bakale ora salah jabut. Ke Pak Lurah, Pak Edi wong esi momong Banteran, wong urung nanggap wayang nang lapangan. Pak Lurah. Ke umure sidawa paling ora ya 35 tahun maning. Pak Miarto wong esuk sing ngundang nyong maning ya, yang iya ke umure si 30 tahun maning. Ibu-ibu wong semangat ngaji ya si 5 menit maning ngenteni. Malaikat Izrail ora bakal gor. Memang kiamat kubro sing diceritakna jarana Yakjud Makjud merusak dunia. Ana wujude srengenge tukul saka kulon. Iya, tapi insyaallah esiado selama nang Banteran esi pada seneng sholat, esi pada seneng zik, esi pada seneng ngaj. Aos. Aos. Esi pada seneng ngaji. Allahumma. Iya, tapi aja seneng dingin. Kiamat sing mesti tiap detik, tiap menit, tiap jam. Kulon jenengan bakal ngerti wujude kiamat sugra. Kulon jenengan ora ketang ado perdawa cendeke mesti bakal mati. Insyaallah gara-gara ngaji dadi sangu mati sing husnul khatimah. Allahumma. Ajaatil kiamah ya Rob, apa ngene teka kiamat? La ora. Idhab ilal jannah. Jibril mangkat maring swarga. Dibuka lawange swarga, Jibril mirsani nang kono ana kendaraan swarga sing jenenge buruk. Wong penduduk swarga arane buruk. Ya Allah, kendaraan swarga niku disawang nang semaken nyenengaken. Putih-putih, glowing-glowing. Wah, putih-putih, glowing-glowing, ora katang sikile ireng. Ibu ne, ya. Godhong garing dipangan pitik, raine glowing sikile bu. Ngakune dewek-dewek ora. Tapi buruk ora. Glowing-glowing putih-putih wong penduduk swarga, kendaraan swarga disawang nang Jibril nang jero swarga latare swarga ana buruk totale bira arba'ina alfa burokin, totale 40.000 buruk. Bombong kabeh, seneng kabeh, putih kabeh, glowing kabeh, cantik kabeh, ayu kabeh, lemu-lemu. Ayo Rika, wis ora apa-apa. Kayak butine ya butine mempur lah ya. Ya Allah. Ora kacel lah ya. Ya Allah. Napa Jibril nyawangana buruk kayak ayune. Tapi dari 40.000 buruk bu, ternyata ana siji buruk beda kang liyane. Liyane senang, dheweke sengsara. Liane bunga, dheweke susah. Liane bahagia, dheweke menderita. Liane pada putih, dheweke pucet. Liane pada lemu, dheweke. Kanu nyindir nyong apa kepriye? Aku merasa tersindir. Liane pada lemu, dheweke urung lemu. Urung lemu. Iki aja kering lah. Liane pada lemu, dheweke urung lemu. Liane pada bunga, dheweke susah. Kowe kena ngapa? Ditakoni karo Jibril. Anu bu, bu burok, burok. Bu burok. Kowe kena ngapa? Liane pada jagong, dheweke payungan. Liane maksudnya. Liane pada ini itu, liane pada bunga kowe menderita, liane pada bunga kowe susah, liane pada lemu kowe. Kowe kena ngapa? Apa urung nambah BLT? Kenang apa? Kowe kenang apa? Buroke matur Jibril. Aku nang swarga urung rasak nang nikmate swarga. Lah sebabe apa buruk? Liane pada bunga nyong susah, liane pada bahagia nyong menderita. Kenang apa? Mangan ora enak, dolan ora kepenak nang swarga. Apabila Jibril meripat kula urung ditambani. Lah meripatmu kenang apa? Ngempet rindu kepengin berjumpa mandang nyawang kekasih Allah sapa Omarun. Omarun sidna nabi qamarun. وجميل سيدنا وجميل أمرون 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 سيدنا أمرون Sayyidina Nabi aku rindu karo komarun rembulan, aku rindu karo kekasih Allah Rasul Muhammad Jibril nyong urung rasakna bunga rasane ati nek mripat kula urung kepancar wace Kanjeng Nabi. Oh kaya gue nggih melas Jibril maring buruk sing siji niki digawa metu swarga. Kon ketemu karo Kanjeng Nabi, mangke-mangke ini pun dados titiane kendaraane Kanjeng Nabi anggene nglampahi Isra wal Mi'raj. Kanjeng Nabi dipurugi diparani karo malaikat Jibril. Waktu itu Kanjeng Nabi sekrebahan teng Baitullah wakila teng Hijr Ismail. Waktu itu Kanjeng Nabi lagi rebahan ngaten, Jibril saka Dirgantara menyeru datang Kanjeng Nabi, Muhammad Ola ya Rabbi su'ali ummati ba'di Muhammad Ola ya Rabbi su'ali ummati ba'di wasammi minaz zambi wa ghafaru dhunuballah wasammi minaz zambi wa ghafaru dhunuballah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد bengok karo Jibril. Ola ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sammihum minadz-dzambi wa ghafaru dhunuballah. Jibril matur, assalamu alayka ya Rasulullah wa ya Habiballah wa ya ahlan nubuwah. Kum ya Rasulullah, berdirilah wahai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jumeneng berdiri matur karo Jibril, ila aina ya Jibril, aku supaya maring ngendi Jibril? Aku didangu supaya maring ngendi Jibril? Apa nang multazam, apa nang rukun Yaman, apa nang bi'ru Zamzam? Aku supaya ngendi? Jibril matur, ya Rasulullah, jenengan orang kontang multazam, orang nang bi'ru Zamzam, orang nang rukun Yaman. Lanjur nyongkon maring ngendi Jibril? Ila Rabbika, jenengan supaya sowan datang Gusti Allah Tuhanmu, supaya sowan datang pangeranmu Tuhanmu sapa Gusti Allah. Akhirnya malaikat Mikail mudhun saking swarga gawa bokor isine banyu surga. Banyune nggo ngapa? Bokor kencana toya swarga untuk ngumbah. Dibedah dadane Kanjeng Nabi, dioperasi, dipundhut atine Kanjeng Nabi, ditresiki, disucikan dengan air surga. Mulane Kanjeng Nabi atine suci, atine resik, atine ora duwe penyakit ati, ora duwe iri drengki, ora duwe cail metakil. Niku Kanjeng Nabi, beda karo Kanjeng Parti. Tanggane tuku kipas angin ibune sing muter. Nggih. Mergane penyakit ati gara-gara iri drengki, mulane kaki ulin nganggone blangkon warnane ireng, maknane iri drengki ora pareng begitu besti. Nggih. Halo guys. Ayo, mulane dipedhadhadhane Kanjeng Nabi dipundhut aktine, Kanjeng Nabi ora duwe iri drengki, niku sipate Kanjeng. Sipate Kanjeng. Panggih dateng Gusti Allah teng perjalanan nalika niku teng alam malakut Kanjeng Nabi niku mencium aroma harum niki teng kitab Nikmatul Kubro karangan Imam Asy-Syu'uti diceritakan niku Kanjeng Nabi nalika Isra Mi'raj mencium aroma harum banget sing mesti nang Banteran urungana nang kene paling anane ya minyak nyong-nyong ki urungana nang dunya Jibril ki mambu harum apa anu parfum wangine apa Jibril Jibril matur karo Kanjeng Nabi, duh Kanjeng Nabi niki salah satu simbol mambu atawa bau mulute masyarakat Banteran. Bau mulut masyarakat Sumbang anggone nang alam dunya bau mulut le duwe lambe, le duwe lidah seneng go maca zikir karo selawat besok njedol kang alam kubur teng ora-ora masar kena dititeni ana wong bedul saka ora-ora masar mambune gandane wangi bau harum luar biasa sapa kae oh jebule cempuleke masyarakat Banteran merga nang Banteran nalika urip nang alam dunya lidah lambe tutuk mulut seneng go maca Mas-mas le maca maulid simtuduror. Ibu-ibu senangi maulid albar janji mulane diarani perjanjen, acarane perjanjenan. Ibu nggih. Ibu-ibu senangi niku maulid albar janji sing dikarang Syekh Jafar albar janji. Nek mas-mas belakang niki senangi maca maulid simtuduror. Sing aran sinten Mas? Sohibu simtuduror Al Habib Ali bin Muhammad al Habsyi. Nggih. Lo coba bapak-bapak senangi maulid ad-dibai singarang sopo Imam Wajuddin Abdurrahman ad-dibai mulane darani solawat tiba ibu nggih lidah nang alam dunya seneng solawatan seneng dikir bakdo solat Allah Allah afdalu dikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah baru ke maca solawat sebagainya besok miturut riwayat ngaten Isra Mi'raj Kanjeng Nabi bau mulut harum wangi mergane nang Banteran seneng solawatan lidah seneng obah mergane nggo solawat nggo maca Quran lan go eling karo Gusti Allah Allahumma aulan nas biyaumil qiyamah aksaruhum alayya salatan wong sing paling berhak nampa syafaate Kanjeng Nabi pitulane Kanjeng Nabi sapa aksaruhum alayya salatan wong sing mempeng sremgep anggone membaca sholawat Allahumma monggo kita sholawatan sareng-sareng kali grup hadrah mas-mas niki sareng sholawatan kali Pak Panitia, Mbak Panitia, Bu Panitia, terusipun niku wonten amanah mengamalkan al-yadul ulya khairun min yadis sufla lantaran dere sedekah insyaallah barokah sedekah as-sakhi qaribun minallah qaribun minal jannah qaribun minan nas ba'idun minan nar wong sing dermawan seneng dana weweh qarib perek karo sapa minallah karo Allah minal jannah karo swarga minan nas karo tangga teparo bangidun minan nar adosakan neraka Allahumma mereka ibu karena nyong sing perintah mong darane iki ngomong-ngomong tok. Allahumma berkah. Sing pejabat-pejabat keren bu, mangke ibu-ibu niki, nggih sing mriko riyen aja mungkin tok ya bu ya. Ngono ning ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Lamma saril maraka banasane saruwe tamaima jafane akhadu qalbi ma jinane ya tayyiba yatimal walhana yatimal walhana yatimal walhana lamma saril markabna sane saruwe tam'ima jafane akhadu qalbi ma jinane طيبة يتيم الولهانا يتيم الولهانا والنعل والهنا يا طيبة wa kullu maka rabbil aul wasbahul husna nusabbi Allah wal akwa ilaihi yarji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan ada faida lal husnil abqa wal wardu tatawwa wa'tanaqa hasina ya rabbu lana al-khuluqa tahirahu fala yahrina saqa ada faida lal husnil abqa wal wardu tatawwa hasina ya rabbu lana Muhammad. Alhamdulillah. Berarti atine suci, atine bersih, orang duwe iri drengki, orang duwe jahil metakil. Allahumma. Lah lare-lare Banteran ya begitu juga. Kayak tadi kula aturaken supaya ilmune barokah, ilmune manfaat kanggo sangung ibadah. Nggih. Supaya rep murid, murid hasil berkah ilmu neman faat kanggo ibadah aja murid dadi suul adab supaya dadi ulul albab. Ciri-cirine apa? Sifate murid ingkang bagus ana lima tingamal terus sifate murid bagus iku lima tingamal terus siji bab ati mulane kang diin iku husnudzane marang guru tingkah lakune kang dihin iku husnudzane marang guru tingkah lakune sifate murid ingkang bagus ontul lima tingamal terus kang dihen iku husnudane bareng guru ingkang lakune dihen husnudane marang guru ingkang lakune kapindo nglakoni perintah saking guru ne ikhlas mana selakine ora maksiat iku hukum syariat selakine ora maksiat iku anut hukum syariat kaping telu tinggal cegahan saking guru awe pituturan kaping telu tinggal cegahan saking guru awe pituturan papat hormat gurune ing lima bagusane kaping papat hormat gurune ping lima ndongaaken bagusane nomor 1 bab perkara husnudzon 2024 sing akeh husnudzone, aja karepe suudzon, aja karepe atine elek, aja karepe pikirane elek. Misal kulon jenengan kadangkala semangat mencaci maki wong, si gara-gara apa? Karena kita merasa dia bukan anak kita, dia bukan orang yang kita sayangi, atau dia bukan awake dhewek kulon jenengan sing lakoni. Mulane kayung semangat caci maki, semangat mengejek, semangat menghina, semangat nyupatani donga elek. Contoh, dalan alus apik, motoran kadangkala mokon alon-alon. Karepe bocah trak-trakan, drag-dragan, banter-banteran, balapan. Kina munggi? Kenal pote bodong, kenal pote brong, kenal pote bobokan, ngung, gerung, 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 ngung. Karepe melayu banter, kenal pote berisik kaya kae, kulon jenengan terkaget-kaget, terenjundal-jundal. Ngerti anak bocah tarik gas 100 km/jam dipandang gas ngung saking banter temang sang nang wit pelem. Lah begitu melayu banter kaya kai, ibune nang pinggir dalan lagi nyirami bunga, nyirami kembang. Kaget singgo nyirami dibuang saking kagete, terjundal-jundal kejengkang ibune, kemudian keluar kata-kata mutiara. Apa Bu? Apa sing tok titok napa kalimatnya? Oh, pokoknya sekebun binatang kewane metu kabeh. Ora mung kowe Bu, ora mung Mas. Ketika kulon jenengan ngerti ana bocah banteran kaya kayak diomong, kurang ajar setan alas. Orang mau ngomong elek, kadang kelondongannya juga elek. Moga-moga tiba, moga-moga roboh, moga-moga kepelarak dan sebagainya. Begitu tanggane ngerti nglutik karo sing ngomong miki. Bu, rekan ndongane apa? Moga-moga kayak bocah tiba anu bocah setan alas kae. Kurang ajar, kurang ajar, kurang ajar, moga-moga tiba kayak toli ponakane Rika. Ya Allah, moga-moga selamat. Begitu ngerti kayak ponakan kita atau anak kita atau keluarga kita nakale kayak ngapa, gendrenge kayak ngapa, mabokan kayak ngapa, tapi dia adalah anak kita, dia adalah duriah kita, dia adalah duriah keturunan kita yang kita sayangi. Nakal kayak ngapa tetep ndongane sing apik. Untuk ben bocah kae selamat, nambah hidayah, nambah pepadang saking Gusti. Kan begitu nggih Bu nggih? Begitu nggih Bu nggih? Mulane husnudzon anak-anak kita nggih, lare-lare sing soleh, bagus atine, krana mapan saringil mune, laku tarekat lan makrifate, uga hakikat manjing rasane. Berarti bocah ya sing tertata atine, nomor 2 pinter. Karena Quran mudun nggo sapa nggo wong sing berakal, nggo wong sing mikir. Afala yaqilun liqaumi yatafakkarun la'allahum yatafakkarun la'allakum tatafakkarun. Nggo wong sing pada mikir. Nggih napa nggih? Nggih. Afala yaqilun nggo wong sing pada berakal, kon pada mikir. Mulane siji bagus atine. Karo sapa-sapa sing husnudzon, ibu nggih. Nomor 2 adalah tertemata ilmune, karena Quran mudun nggo wong sing pada gelem mikir, nggo wong sing pada gelem berakal, nggo wong sing pada nganggo akale. Ya bener, ya pinter, ya pinter, ya bener. Ini ciri-ciri lare-lare Banteran. Insyaallah 20 tahun mengarep dari Banteran, insyaallah kulo gadang-gadang, kulo geget-geget, kulo gadang-gadang dari Banteran. Insyaallah ya ora ketang sapalah ana sing dadi Bupati Banyumas. Minimal Bupati Ketoprak. Ya, ana sing dadi Bupati Banyumas, ana sing dadi kepala dinas, ana sing dadi kondektur, ana sing dadi direktur, ya ana sing dadi tukang cukur. Lah engko sing dadi dokter KP, sing dadi tukang cukur, sapa? Nggih, Tapi kan tukang cukur istana kepresidenan. Leh, kon nyukur presiden undangan yang luar biasa. Wis monggo lah kita dadi apa-apa, dadi bupati monggo, dadi dokter monggo, yang penting dikawal oleh para ulama, dikawal oleh para kiai. Syukur-syukur lahir dari Banteran anak bupati dari kalangan santri sing padha ngamba agami. Allahumma ya robbal. Sarane kelingan para luhur, mulane kula jenengan ngenjang ngarepe Ramadan, mulane bulan Sadran kon pada ziarah kubur, telik wong tua, tanda bektine anak karo wong tua, sangune Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Mulane wong NU kon kelingan para sejarah wali sanga. Sing lagi viral lagune apa kae? Sunan Gresik Maulana. Le apal mboten? Lagune kan kaya Bamega kaya digawe nada niku. Lah Kota Baru gunungnya Bamega jane ya niku ya. Nah yo Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ngampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Sunan Bonang Maulana Maghdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Sari Hidayatullah. Monggo-monggo ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi ashani wa darati بداياتي رد العالمي يا وهيل الجود والكرامي والكرامي. Sunan Gresik Maulana Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maghdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Monggo Sunan Gresik, Sunan Ampel Raden Ahmad, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maghdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaih, ya Rabbi ashani wa darati hasba dayati radal alami ya uhailal judi wal karami diwal karami. Ya Rasulullah salamun alaih, ya Rabbi ashani wa darati hasba dayati Ratal alami ya uhailal judi wal karami diwal karami. Niki termasuk metode dak wali songo pakai lagu ibu-ibu lho. Lagune apa ibu? Ibu-ibu pada tampil wau kula mireng. Molimo ya ya. Iku larangan agama uga dadi larangane negara. Singkirana mergo kabeh iku dosa. Ibu tampil niku lho. Ibu-ibu dari TK mana, Bu? TK Karangtengah. Karangtengah Wetan mriki, Bu. Ya masyaallah, dari TK Pertiwi Karangtengah Wetan. Ibu dari Upinipin soalnya. jeneng udu TK ki Taman Kawak-Kawak. Nggih ya. Masyaallah. Niku ben sebet apal, metode salah satu mendedak wali songo. Ben sebet apal misal kita ngerti NU, nang kono kan anak organisasinya, ada banom-banomnya, ada kepengurusannya, duwe tugas masing-masing, ono muhtasyar, tugas siapa, ngapalaken wong akeh pikirane kadang-kadang akeh ilange, mencepet apal karo tahun 26 lairen NU, ijo-ijo genderane NU, gambar jagat simbole NU, bintang songo. Niku wonten gambar jagat, niku wonten rantai, wonten tali nggih, tali sing ngubengi jagat niku totalnya 99. Orang ngentil hitung dhewek. Niku digelar niku gambare NU niku wonten gambar jagat, niku wonten bumi sing dikubengi karo tali, niku totale tali-tali niku bolongan tali niku totale 99. Sing dhuwur wonten angka piyambak, sing ngisor wonten angka piyambak dengan filosofinya masing. Allahumma. Lho. Tahun 26 lairen NU, ijo-ijo genderane NU, gambar jagat simbole NU, bintang songo lambange NU. Saya ditanya karo Pak Tentara, Mas Ulin, NU bintang 9. Ya, kenapa bintang 9? Apa kudu sanga? Kalau bintang 7 masuk angin Pak Tentara. Ya, makanya bintangnya bintang songo. Tahun 26 lairen NU, ijo-ijo genderane NU, gambar jagat simbole NU, bintang songo lambange NU, muhtasyar penasehat Suriah ulama, Tanvidia pelaksana, Muslimat ibu-ibu, KP Ansor pemuda, Fatayat pemudi, Ibnu putra-putra, IPPNU putri-putri, Ibnu putra-putra NU, IPPNU putri-putri. Ben sebat apal, ora tak ora percaya takon karo bapak-bapak mien zamane Roma Irama, wong sing paling gagah nek ngerayu ibu mien calon istri uli ngerayu karo cekelane gitar, ora teng gitaran ya karo blukang, gitaran blukang. Ben cepet apal yening tawangono lintang, lagi ngerayu ibu pe karo tembang men meresap nang jero ati. Lah cara bocah-bocah siki apa mbak mas lintang oke okay. Niku min apa meresep nang ati. Apal mudan wong ayu pada apal baleni baleni tresno Banteran Ulinnuha Sad boy. Ya, pencepet apal karo lagu, termasuk ada 5 hal disawang oleh ganjaran. Mikir dinggo ora masalah, oleh ganjaran kepripun si masarane. Ada 5 hal sawang oleh ganjaran. Mung terima mripat orang bayar. 1, memandang Ka'bah. Insyaallah kula jenengan dadi tamu-tamune Allah. Amin. Mekah Madinah, tawaf nang Ka'bah, Baitullah. Nomor 2, memandang mushaf tulisan Al-Qur'an, urung diwaca nembe disawang oleh ganjaran, apalagi gelem maca ta'lil Qur'an. Allahumma. Nomor 3, memandang wajah Kanjeng Nabi, minimal dzuriya Kanjeng Nabi, minimal memandang wajah para ulama. Karena ulama al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi, ilmu dan akhlaknya Kanjeng Nabi mudun datang para ulama. Mulane anak kalimat al ulama yanduruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Seorang ulama, orang yang berilmu memandang siapa saja dengan penuh kacamata kasih sayang. Nomor 4, memandang suami istri. Geting gue sing mau. Balik angkene wong adem genti kelambi ya. Adus krihin nganggo resona. Yen ora kecut kelekek ya. Nganggo Rexona, masing parfume ya Allah, jos ya Allah, ya, luar biasa keluru pilok, ireng kabeh, ya, niki ketone sepele tapi ganjarannya gede. Nomor 4, memandang wajah suami atau istri dengan penuh kacamata kasih sayang. Kondur saking lapangan ngeriki. Persiapan adu satu rampung selesai dandana ayu sholat rampung. Nemoni bojo, mata kasih sayang dengan penuh tatapan takdim birrul walidin. Sesuai tadi kita aturakan syair, diantara alamat anak soleh mulia akan wong tuane. Kalau bisa, kalau durung bisa mulyakna minimal aja gawe sengsara. Kalau urung bisa ngormati minimal aja gawe lara ati. Nggih Bu nggih, maring anak-anak kita ya Allah, semoga-moga ya Dek ya. Semoga-moga barokah solawat Banteran bersolawat An-Najah, moga-moga semakin berkah, berkahi, lumeber ganjaran ageng menika lumeber datang masyarakat Karangtengah Wetan. Bungi wonten ing Banteran Sumbang, semoga-moga Allah maringi barokah lantaran Jawa tegese jaak rahmatullah. Tekane apa rahmate Gusti Allah, semoga-moga diiringi karo Jawa rahmate Allah lantaran seneng sholawat. Ya Allah, donga kula tiga datang panjenengan kula sami. Ya Allah, muga-muga masyarakat Banteran dipun jamin mulya dunya akhirat, dipun jamin bahagia dunya akhirat, dipun jamin selamat dunya akhirat. Sarang-sarang Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil. Semoga-moga berkah, selamat ibu-ibu sing sami crindil. Cindil tuh anak tegus. Sing sami kudahanan semoga-moga sing paringi sehat. Kena nggo sangu ibadah. Moga-moga bali padole sejutaan. Adol apa? Rezeki min haitsu la yahtasib, dari mana tidak disangka-sangka, rezeki ini saking Gusti. Allahumma. Kita Fatihah krin yang pertama untuk kebagusan Indonesia. Agar terhindar dari segala macam mara bahaya musibah anane sing tonton sing kaya iki gonjang-ganjing politik. Memang secara nyata ora pati krasa, tapi secara dunia maya walah elek-elekan dan sebagainya seleh hujat sana sini. Semoga-moga tok sakabilai atau sakarubita atau sakafitnah. Indonesia diparingi pemimpin sing adil, sing amanah, sing berkah, berkahi masyarakat Banteran khususipun. Allahumma baldatun thayyibatun warabun ghafur, masyarakat Banteran sing pemimpin sing adil amanah, merakyat, bisa ngerti nasib rakyat, bisa ngertos nasib para masyarakat, menjadikan Indonesia terutama Banteran sing baldatun thayyibatun warabun ghafur berkah, aman, damai, terkendali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin. Fatihah kedua untuk jamaah Masjid An-Najah. Ibu-ibu ya sing tahlil, semoga-moga lare masyarakat tuyu lare-lare anak-anak dibaring anak-anak sing soleh-solihah, ibu keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, rezeki lancar kada berkah, sanggung ibadah Mekah Madinah, tumbas lemah, tumbas sawah. Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kepada pembawa acara ingkang bareng mimpin donga, sinten pangapunten pembawa acara? Badhe teras kali pembawa acara napa? Katuran Mbah Yai kang mimpin donga kula pasrahaken, ingkang pareng mimpin donga kula pasrah. Mbak menawi wonten acara sanesipun saking panitia kula nderekaken. Sumangga kepada panitia penyelenggara Pak Miarto napa sanesipun kula pasrahaken. Ingkang pareng mimpin donga teras mawon nggih nggih. Ning pangapunten kula diparingi amanah saking panitia kula sing donga jenengan sing ngamini. Donga kula dereng pate landhep tapi donga jenengan sing tambah langkung landhep. Mula direwangi donga bareng addu'a silahul mukmin. Donga niku gamane wong sing iman. Amin. Amin ya Allah. Sareng amin ya Allah. Ya Rabbal alamin amin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syufina wa tahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma kama farahna fid dunya fafarihna fil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jamil afali wal afat wa taqaddina nabiyya jami'il hajat wa tutahhiruna bi man jami'i syad wa tarfa'una bi 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khayri fi ayati wa badal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna as'aluka salamatan fi dinina wa afatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabla al-madinah wa rahmatan 'inda al-madinah wa maghfiratan ba'da al-madinah. Allahumma hafin 'alaina fi sakaratil madinah wa najatan minan nar wa la ma'indal hisab. Allahumma katrakit risuki sapi suki pari. Allahumma katrakit risuki bebek suki meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandangi song lewat. Allah mau betul-betul Banteran, Sumbang, Banyumas, sedoyo masyarakat Indonesia pinaring ono selamat dunya akhirat, mulya dunya akhirat, bejo dunya akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Walhamdulillahi rabbil. Semoga-moga berkah. Allahumma labat kula pangapunten wallahul muwaffiq ila khairik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Al Muharram Ustadz Ulinnuha, kami sampaikan banyak terima kasih atas nasihat yang telah diberikan kepada kami. Semoga nasihat tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin.